Thank you.
sahabat Hidup TV. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya, Helen Simarmata, kembali berkesempatan untuk menjumpai teman-teman semua masih dalam program yang sudah Anda nanti-nantikan tentu saja, yaitu Tour de Biara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda ke sebuah tempat yang sangat indah, luar biasa indah sekali, bikin seger mata, yaitu ke Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono. Pasti sudah banyak yang penasaran seperti apa sih isi dalamnya. Nah, untuk itu saya sudah mengundang tamu dari Gedono, yaitu Suster Lucia dan juga Ibu Cornelia. Halo, Suster. Selamat jumpa semuanya, Helen, para sahabat YouTube TV, selamat jumpa. Selamat jumpa, Suster. Terima kasih untuk kehadirannya. Nah, sahabat Hidup TV, kita akan ngobrol panjang lebar, luar dalam, pokoknya very intense dengan sahabat-sahabat kita dari, boleh ya saya bilang suster-suster ini adalah sahabat kita, iya, so akrab banget, tapi memang kita merasa akrab. Oh, ya, betul, betul, suster. Tapi sebelum kita ngobrol banyak, suster, saya ingin mengajak sahabat Hidup TV untuk menyaksikan tayangan berikut ini yang sudah dipersiapkan dengan sangat luar biasa oleh sahabat-sahabat di Biara Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono. Mari kita saksikan bersama-sama. Thank you.
Terima kasih banyak, Suster, untuk tayangan atau video tentang sejarah bagaimana awalnya pertapaan Bunda Pemersatu ini berdiri. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, Suster, boleh nggak saya ingin tanya dulu tentang beberapa istilah yang mungkin bagi para sahabat Hidup TV ini masih terdengar sangat asing. Bagi saya juga sih, jujur aja. Misalnya nih, ada istilah abas, rubiah, lalu juga ada istilah priorin dan abdis. Boleh ya, Suster, dijelaskan dulu satu persatu supaya kita nanti enak gitu ngobrolnya. Rubiah adalah pertapa perempuan, sama seperti rahib adalah pertapa laki-laki. Abdis adalah pemimpin yang dipilih oleh komunitas dan dikonsekrasikan oleh uskup. Istilahnya berasal dari kata abba, artinya bapa. Untuk laki-laki disebut abbas. Abdis adalah ibu rohani komunitas. Priorin, istilah untuk pemimpin komunitas yang belum sampai pada status kepenuhan kanonik keabdisan. Dipilih oleh komunitas dan disyahkan tetapi tidak dikonsekrasikan oleh uskup. Tetap berfungsi sebagai ibu rohani komunitas dalam segala hal sama seperti abdis. Baik, Suster. Nah, tadi kan di video dikatakan bahwa komunitas ini mengikuti peraturan Santo Benedictus. Boleh nggak, Suster, disebutkan contoh beberapa saja? Seperti apa sih peraturan dari Santo Benedictus ini? Inilah Bapa kami Santo Benedictus, dan inilah peraturan yang ditulisnya dalam bahasa Inggris, The Rule of Benedict. Dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Itali, dan kami juga punya terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Saya akan membacakan permulaan peraturan ini yang sangat memanggil kepada seorang pribadimu. Bagian prakatanya, dengarkanlah hai anakku perintah guru dan condongkanlah telinga hatimu. Terimalah dengan ikhlas dan penuhilah dengan nyata petunjuk Bapa yang mencintaimu, agar oleh jeripaya ketaatan kamu dapat kembali kepada Allah yang telah kamu tinggalkan melalui ketidaktaatan yang malas. Jadi, sekarang ini perkataanku kutujukan kepada siapapun di antara kamu yang ingin menyangkal kehendak sendiri dengan mengangkat ketaatan, senjata yang paling kuat dan mulia untuk berjuang bagi Tuhan Kristus Raja sejati. Saya lanjutkan lagi dari bab 5 tentang ketaatan. Ayat yang pertama, jalan dasariah untuk maju bagi seorang yang rendah hati adalah ketaatan tanpa ditunda-tunda. Hal ini adalah ciri khas bagi mereka yang menghargai Kristus lebih dari segalanya yang lain. Nah, tentang mereka yang taat itu Tuhan bersabda, begitu telinganya mendengar aku, ia segera taat kepadaku. Jadi, mereka itu dengan segera meninggalkan urusan mereka dan mengesampingkan kehendak sendiri. Nah, kasihlah yang mendorong mereka untuk maju menuju kehidup kekal. Nah, lalu saya akan mengutip peraturan bab 72 tentang semangat baik yang harus dimiliki oleh para rahib. Semangat baik itu mendekatkan kita kepada Allah. Di sini para rahib atau rubiah berusaha belajar mempraktekkan semangat ini dengan kasih yang bernyala-nyala, menanggung kelemahan masing-masing, baik jasmani maupun karakter, dengan sabar sekali. Mereka berlomba saling mentaati. Juga, setiap orang tidak mengejar kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan bersama orang lain. Lalu kami juga belajar mengasihi abdisnya dengan cinta kasih yang tulus dan bersahaja. Kami sama sekali tidak mengutamakan apapun selain Kristus. Nah, inilah beberapa kutipan contoh dari peraturan Santo Benedictus yang kami coba menghayatinya. Terima kasih banyak, Suster, untuk penjelasannya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih, Suster, ya.
Tadi kan di video dipaparkan bahwa setelah atau sejak Santo Bernardus itu bergabung, pertapaan Sito itu semakin menekankan spiritualitas komunitasnya adalah sekolah cinta kasih. Nah, boleh nggak suster tolong dijelaskan lagi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sekolah cinta kasih di sini itu? Bicara tentang sekolah, ya memang betul Santo Bernardus menyebut bahwa pertapaan adalah sekolah cinta kasih. Kita tahu, di dalam sekolah pasti ada yang mengajar atau guru. Siapa guru di dalam pertapaan? Jelas, sebenarnya Tuhan Yesus sendiri. Tetapi ada di dalam kehadiran Ibu Abdis kami, pemimpin pertapaan. Tadi sudah dijelaskan. Nah, kami mendapat pengajaran-pengajaran dari Ibu Abdis rutin, ya, seminggu satu kali khususnya. Tapi setiap hari juga ada hal-hal yang diberikan kepada kami untuk semakin mengokohkan bagaimana kami hidup di dalam pertapaan ini. Apa yang dipelajari di dalam sekolah cinta kasih? Tentu saja yang dipelajari dalam sekolah cinta kasih adalah hidup dalam cinta kasih sesuai dengan iman Kristiani. Belajar hidup. Belajar hidup, hidup dalam kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Allah. Belajar mencintai adalah belajar hidup sebagai anak-anak Allah di dalam komunitas. Sebagai bagian dari komunitas, sebagai bagian hidup dari gereja dan masyarakat. Membangun kesadaran, terutama kesadaran akan kehadiran Allah dalam sabda dan di dalam sesama saudara. Kesadaran juga bahwa kita belum mampu untuk mencintai. Maka kita belajar terus dan justru berkembang melalui latihan-latihan untuk saling mencintai. Dalam hidup bersama, melihat yang baik dalam setiap saudara di dalam komunitas, menanggung kesalahan-kesalahan, meminta maaf dan mengampuni bila ada kesalahan yang dibuat. Itulah bagian dari tata hidup monastik, bagian dari tata hidup kita yang sebagai anggota gereja, ya, kita belajar juga untuk mendalami sabda di dalam kitab suci, di dalam liturgi melalui doa-doa 7 kali sehari, melalui peraturan Santo Benediktus, dan di pertapaan ini, pertapaan sebagai tempat belajar kita belajar mencintai. 3 hal yang penting, yaitu mencintai saudari, mencintai tempat, dan mencintai peraturan. Mencintai tempat itu penting karena kami tinggal di tempat ini dan tidak pindah-pindah. Kami selama hidup ada di sini. Kami hidup kami mulai di sini pada saat kami diterima sebagai anggota. Hidup kami berakhir di sini, di dunia ini, pada saat Tuhan memanggil. Maka kita belajar hidup sebaik mungkin dengan bantuan sesama. Sesama mengingatkan, sesama membetulkan, sesama yang memberi semangat, sesama yang menyadarkan bahwa kita berjalan bersama. Dan berjalan bersama ini bukan hanya dengan anggota komunitas, tapi kita berjalan dengan orang-orang Kristiani yang lain yang berjalan menuju kepada Allah. Mungkin saya bisa menambahkan bahwa hidup kami didasarkan atas 3 kaul atau mengikrarkan 3 kaul.
kaul stabilitas seperti yang tadi dijelaskan oleh Suster Martina, bahwa tinggal di sini bersama dengan para saudari, saling belajar bersama, itu disebut kaul stabilitas, menghayati kaul stabilitas. Lalu kaul ketaatan, itu yang pertama, tadi saya lupa mengurutkannya. Kaul ketaatan, kami mau hidup dalam ketaatan pada Tuhan, tetapi melalui wakilnya, yaitu melalui Ibu Abis. Dan pada gilirannya, kami belajar untuk taat satu sama lain. Dan yang terakhir, ada satu kaul lagi, yaitu yang disebut conservatio morum, atau yang bahasa Indonesianya lebih sederhana disebut kaul pertobatan. Mengapa kami kok perlu kaul pertobatan itu? Karena kami sadar, kami orang yang lemah, malang, dan berdosa. Kami terus-menerus gagal dalam belajar mencintai Allah dan mencintai satu sama lain. Kami perlu terus merendahkan diri dan terus mau memulai lagi untuk belajar lagi. Pada dasarnya, hidup kami adalah hidup sebagai orang Kristiani, seperti semua orang Kristiani pada umumnya. Hanya kami ingin menghayati hidup Kristiani secara intens, konsekuen, radikal, dan penuh. Itu aja sebenarnya. Kami melalui kenyataan hidup ini, kami mau itu, mau menghayati hidup Kristiani secara intens, sekali lagi, secara konsekuen, secara radikal, dan secara penuh. Ya, sahabat Hidup TV, itu dia video sekaligus penjelasan dan pemaparan tentang sejarah dari berdirinya Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono. Selanjutnya, saya akan mengajak Anda untuk langsung berkunjung ke Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono lewat video berikut ini. Thank you.
Ya, sahabat Hidup TV, itu dia biara pertapaan Bunda Pemersatu Gedono. Terima kasih banyak suster, kami sudah diizinkan untuk berkunjung ke sana meskipun kali ini hanya virtual. Lain kali kita benar-benar harus berkunjung ke sana nih, sahabat Hidup TV. Luar biasa sekali tempatnya. Hijau, sejuk, dan damai sekali. Tapi dari melihat video itu, saya jadi ada beberapa pertanyaan nih, suster. Boleh ya? Tadi kan disebutkan bahwa para suster itu bekerja dalam hening. Itu maksudnya apa ya, suster? Berbicara tentang keheningan, keheningan merupakan salah satu nilai yang ada di dalam tradisi hidup monastik. Maka pertapaan dibangun sedemikian rupa supaya suasana hening, ketenangan dapat tetap terjaga. Nah, suasana hening ini tidak hanya ada di dalam kerja, di tempat kerja, tetapi juga di dalam gereja, di lingkungan sekitar gereja, di skriptorium tempat kami leksio, juga di dormitorium tempat kami tidur atau istirahat. Nah, semuanya ini membantu kami untuk hadir di dalam ruang dan waktu. Nah, berbicara tentang keheningan di saat kerja, inilah Suster Monica yang akan menjelaskan. Kami bekerja dalam suasana hening. Maksudnya bahwa selama kami bekerja, kami tidak mengobrol, mengerumpi satu sama lain. Tapi kami bekerja atau berbicara untuk hal-hal yang perlu tentang pekerjaan. Maksudnya agar kami belajar fokus pada pekerjaan yang kami hadapi. Dan juga kami belajar peka dan perhatian kepada sesama saudari yang bekerja bersama. Dan kami juga belajar masuk dalam hati, mengarahkan diri pada Tuhan untuk mendengarkan sabdanya dan juga mentaatinya melalui pekerjaan yang diminta. Jadi suasana hening ini sebenarnya membantu kami untuk selalu terarah dan ingat bahwa kami selalu berada di hadirat Tuhan. Dan juga mengingatkan, menyadarkan kami kenapa kami membuat hal-hal yang kami buat. Gitu. Juga kami menemukan di dalam keheningan itu, ternyata kami juga menemukan suasana ramai itu bukan hanya ada di luar, tetapi ada di dalam hati kami. Itu yang kami harus hadapi. Dan juga kami membawa semua perjuangan, pergulatan umat manusia kepada Tuhan melalui doa dan kerja. Baik, suster. Nah, tadi di salah satu bagian video itu kan dijelaskan bahwa ada kegiatan mendengarkan peraturan Santo Benedictus. Itu dilakukan setiap hari ya, suster. Dan kemudian kan disusul oleh ulasan dari Ibu Abdis. Kalau boleh tahu, apa suster yang diulas di momen tersebut? Tentang peraturan Santo Benedictus, setiap pagi sesudah misa, kami sekomunitas menuju ke ruang yang disebut ruang kapitel, di mana di sana seorang petugas sudah siap untuk membacakan sebagian dari peraturan itu yang memang sudah ditentukan untuk dibacakan pada hari itu. Jadi selama satu tahun itu, seluruh peraturan Santo Benedictus itu akan dibacakan seluruhnya 3 kali, ya sebagian-sebagian per hari. Lalu setelah itu Ibu Abis memberi ulasan tentang peraturan atau bacaan misa atau memberi informasi tentang situasi dunia, gereja, negara sehingga kami bisa membawanya dalam hidup dan doa kami. Ya, dengan demikian peraturan atau sabda yang kami terima dapat kami aktualisasikan di dalam hidup kami sehari-hari, membawanya di dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, supaya kami semakin mendalam karisma dan juga semakin mendalam panggilan kami sebagai manusia. Ya sahabat Hidup TV, tadi di video kita sudah menyaksikan ada banyak usaha yang dilakukan oleh para suster untuk mendapatkan nafkah. Nah sekarang saya ingin bertanya ke suster nih, apa saja yang dilakukan untuk bisa memasarkan hasil usaha tersebut, suster? Dan untuk bekerjanya, atau maksudnya untuk orang-orang yang bekerja di situ, semuanya anggota komunitas atau ada pekerja dari luar juga, suster? Kami seluruh anggota komunitas terlibat dalam pekerjaan mencari nafkah. Dan kami semua ikut serta di dalam pekerjaan itu.
kecuali ada beberapa bagian tempat kerja kami yang dikerjakan oleh karyawan kami, misalnya di kebun luas, di kandang sapi, di mana kami semua, di mana mereka mengerjakan pekerjaan itu. Seperti di kebun luas yang seperti ini, para karyawan yang mengerjakan mencangkul, kemudian merawat tanaman atau menanam tanaman. Juga kalau di kandang sapi, mereka yang memerah sapi, bapak-bapaknya juga. Mereka juga yang mencari rumput untuk memberi makan sapi-sapi itu. Nah, para karyawan ini adalah penduduk sekitar kami. Mereka adalah bagian dari hidup kami, bagian dari komunitas kami. Lalu? Nah, untuk pemasaran hasil usaha kami, kami punya toko di bagian rumah tamu, di mana barang-barang itu dijual dan setiap pengunjung tentu saja bisa membelinya secara langsung. Tetapi kalaupun tidak, kami juga melakukan pengiriman yang bisa dikirim sesuai pesanan mereka yang mau membelinya. Dan di beberapa tempat, misalnya di Semarang, kami dibantu oleh Keuskupan Semarang di Pukat. Teman-teman pengusaha Katolik yang mengambil hasil-hasil usaha kami untuk kemudian menjualkannya kembali. Dan misalnya di saat-saat yang khusus, yang khusus seperti ini, akan Natal, kami membuat sesuatu yang baru. Kami membuat kue Natal dan kami bisa memasarkannya kepada kenalan-kenalan lewat WA. Dan kenalan-kenalan kami itu juga akan meneruskannya kepada teman-teman yang lain. Begitulah kami menjual dan memasarkan barang-barang hasil usaha kami. Tentu kerja kami ini merupakan bagian dari solidaritas kami dengan para pekerja di luar, bahwa kami juga ikut serta dalam perjuangan untuk mencari nafkah. Juga melalui semuanya ini, melalui kerja ini, hanya ada satu tujuan, yaitu untuk membawa kemuliaan Allah. Melalui semua kerja kami, kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, suster, ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan kalau saya berkunjung secara virtual ke biara-biara. Soal rekreasi, saya ingin tahu, suster-suster di pertapaan Bunda Pemersatu ini, apakah ada waktu untuk rekreasi juga? Terus bentuknya itu seperti apa? Apakah tetap hening atau sedikit lebih cair gitu, suster? Nah, berbicara tentang rekreasi, kalau yang dimaksud rekreasi adalah pergi ke tempat lain untuk piknik atau tamasya, kami tidak melakukan seperti itu. Tetapi rekreasi kami adalah seperti ini. Kami biasanya mengadakan acara khusus pada pesta pelindung santo-santo kami. Misalnya pesta Santa Aleta yang dirayakan tanggal berapa? 1 September. Santa Monica, pelindung Suster Monica, dirayakan pada 27 Agustus. Merayakan Miriam pada hari kelahiran Santa Maria, yaitu 8 September. Nah, pada saat itu kami biasanya saling memberi hadiah, ucapan, melalui kartu atau nyanyi bersama. Ada bunga juga. Ada bunga juga, begitu. Jadi suasananya penuh kegembiraan dan syukur. Penuh persahabatan juga. Persahabatan. Ya. Juga kami semua satu komunitas punya satu perayaan besar untuk merayakan Ibu Cornelia pada pesta pelindungnya Santo Cornelius tanggal 16 September. Betul, ini suatu pesta besar komunitas ya. Pada saat dan itu seluruh komunitas terlibat. Jadi kami biasanya membuat acara yang melibatkan seluruh komunitas dengan semua kreativitasnya masing-masing. Tentu saja di situ tidak ada keheningan. Kami keluar semua kegembiraan, sukacita, karena kami sudah menerima hidup ya, dan kami ingin menyalurkan hidup kami dan hidup yang sudah diberi dengan sukacita juga. Suster, tadi di salah satu bagian video di agak-agak akhir kan terlihat ada kunjungan tamu. Kalau boleh tahu nih suster, biasanya apa sih tujuan para tamu datang berkunjung ke sana? Lalu apa persyaratannya untuk bisa datang? Apakah boleh datang tiba-tiba atau harus ada perjanjian terlebih dahulu? Dan sehubungan dengan tamu nih, saya ada pertanyaan lagi. Di masa pandemi ini, apakah biara masih menerima tamu atau sudah dibatasi atau bahkan tidak menerima sama sekali? Tentang tamu yang berkunjung, kami menerima setiap orang yang ingin berkunjung di tempat kami. Hanya alangkah baiknya
jika sebelum berkunjung, para tamu diharapkan untuk memberitahu kepada kami agar kami siap melayani para tamu. Ya, tentang intensi atau tujuan para tamu datang ke tempat kami itu bermacam-macam. Ada yang hanya ingin datang ke tempat kami untuk menikmati keindahan pertapaan. Ada yang ingin mengambil bagian dalam acara doa kami. Ada juga yang ingin retret di tempat kami. Ya, mereka datang dengan macam-macam kerinduan, khususnya bagi ya kalian yang tinggal di perkotaan, mungkin rindu akan suatu suasana hening. Rindu ingin mengalami perjumpaan dan mengalami Tuhan, dan kami terbuka untuk menyambut mereka yang ingin retret atau yang mengikuti acara doa bersama kami di tempat ini. Nah, tetapi ya pada masa pandemi ini, sejak bulan April ya sampai Oktober lalu, ya kami juga menutup pertapaan untuk sementara tidak menerima tamu. Tetapi semenjak bulan ini perlahan-lahan kami juga mulai membuka, yaitu dengan mengundang beberapa tamu secara terbatas, juga dengan tetap mengikuti protokol yang ketat sesuai dengan pemerintah, dengan gereja juga, untuk dapat mengikuti misa pada hari Minggu. Suster, tadi kan saya bertanya soal rekreasi. Sekarang saya mau tanya soal libur nih, Suster. Para anggota komunitas di sana, apakah mendapatkan jatah libur juga? Seperti apa peraturannya? Lalu kalau tentang gadget juga ya, Suster ya? Gadget handphone atau laptop atau alat elektronik lainnya, apakah ada aturan-aturan khusus juga? Kami tidak ada hari libur dalam artian cuti. Tetapi libur bagi kami itu berkaitan dengan liturgis, hidup liturgis kami. Misalnya, tanggal 8 Desember, itu hari raya Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Pada saat itu, kami libur, tapi libur dari kerja. Tetapi hidup yang lain tetap dihayati seperti biasa. Berdoa bersama, ada acara bersama, khususnya ada acara khusus yang bersama biasanya ada pada saat-saat itu. Tentang gadget, tidak setiap dari kami perlu atau memegang gadget. Memang ada suster-suster tertentu yang perlu dan memakainya, seperti untuk pelayanan tamu, petugas tamu tentu perlu berkontak dengan para tamu. Dan ekonom bendahara kami juga perlu memakai gadget. Juga untuk bagian pemasaran hasil-hasil usaha kami, perlu menggunakannya. Tetapi secara umum, untuk komunikasi dengan keluarga, misalnya hanya ada satu HP umum yang dipegang oleh satu orang suster yang bertugas. Tujuannya adalah untuk membantu kami supaya hidup kami terarah kepada Tuhan, daripada distraksi dengan macam-macam berita, dengan macam-macam informasi pada setiap saat. Itulah tujuannya kenapa kami masing-masing tidak perlu dan setiap saat memegang gadget. Kalaupun ada informasi yang memang penting dan perlu untuk disampaikan kepada kami, untuk kami tahu apa yang terjadi di luar, juga itu supaya kami dapat membawanya dalam hidup dan doa kami, itu akan disampaikan oleh ibu pemimpin kami. Terima kasih banyak, Suster, untuk penjelasannya, untuk jawabannya, untuk semua penjabarannya. Terima kasih juga sudah mengizinkan saya dan Hidup TV untuk berkunjung ke sana, walaupun saat ini masih secara virtual ya, Suster. Nah, Suster, kita sudah sampai di penghujung pertemuan, tapi sebelum kita selesai atau sebelum kita berpisah, boleh dong Suster kasih pesan atau semacam closing statement gitu untuk para sahabat Hidup TV yang menyaksikan acara kita pada saat ini. Helen dan para sahabat Hidup TV yang kami kasihi, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dalam keheningan dan doa. Dialah satu-satunya sumber hidup kita dan kekuatan kita. Marilah kita semakin bersatu dengan Dia, supaya dalam kesatuan dengannya, kita pun dapat bersatu dengan semua orang yang saat ini sedang menderita. Mereka yang sedang sakit dan diisolasi,
mereka yang sedang menderita karena tertimpa bencana alam, mereka semua yang berbeban berat pada saat-saat sulit ini. Marilah kita membawa harapan yang akan memberi mereka hak semangat hidup, memberi mereka kekuatan iman untuk menanggung kehidupan ini, supaya tetap berjalan dalam kegembiraan dan sukacita bahwa Tuhan Yesus berada bersama mereka, bersama kita semua, dalam situasi apapun, dalam kenyataan apapun yang terjadi yang kita alami, kita tetap mau percaya dan berpegang kepada-Nya bahwa Dia selalu menyertai kita, supaya dunia percaya dalam situasi apapun Dia selalu mengasihi kita, bersama kita, Dia ada untuk menyelamatkan kita. Terima kasih banyak suster untuk pesan-pesannya, untuk nasihatnya, dan juga untuk remindernya bagi kami semua. Dan juga sekali lagi, terima kasih karena sudah membukakan pintu lebar-lebar untuk kami kunjungi, walaupun saat ini masih secara virtual ya suster, tapi itu pun sudah sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, sahabat Hidup TV, demikian acara Tur de Biara kali ini. Tadi kita sama-sama sudah berkunjung ke Biara Pertapaan di Gedono dan juga sudah mendapatkan penjelasan tentang sejarahnya. Jangan lupa saksikan terus Tur de Biara bersama saya, Helen Simarmata. Sampai jumpa.